Halo guys, jumpa lagi di channel Keluarga di Desa. Kali ini saya mau membuat kue kering mini untuk lebaran ya. Gak terasa ya, sudah melewati pertengahan puasa. Jadi kita bikin kue untuk lebaran ya. Dan ini dia, ada telur sisa bikin nastar. Kan cuman dipakai kuning telurnya aja, jadi kita pakai putih telurnya untuk kue kering mini. Jadi biar nggak ada yang mubazir ya. Kemudian saya tambahkan telur lagi seperti ini ya. Dan ini saya membuat kuenya dibantuin sama si bocil sama adik ipar saya ya.
Ojo lali yo guys untuk selalu dukung channelku dengan cara klik like karo subscribe karo tekan tombol lonceng yo, ben kalian ojo ketinggalan notifikasi video sing anyar teko aku yo. Dan kalian juga boleh guys berkomentar, tapi sing api-api wae yo guys, ojo mbuli yo guys. Inilah keadaan nang desa guys. Dan ini dia sudah ada yang matang, akan saya angkat seperti ini ya. Piye menurutmu guys, enak enggak guys kue kering ini? Enak toh. Matur nuwun jim pun nonton sampai selesai. Bye.